Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Lakin dengan NIM 2023-2036. Di sini saya akan menjelaskan nama dan letak komponen sensor pada mobil Avanza PPT. Sensor TPS atau kepanjangan dari total position sensor yang letaknya di bawah sensor MOP. Sensor IAT yang kepanjangan dari input air temperatur yang letaknya di depan enzim. Sensor MOP kepanjangan dari manifold absolute pressure letaknya di samping kiri enzim sebelah kiri sensor ISG. Oksigen sensor letaknya di samping kanan enzim di exhaust manifold. Kita sensor yang letaknya di samping kiri enzim di bawah sensor ISG. Sensor CMP atau kepanjangan dari camshaft position letaknya di samping enzim di dekat sensor ECT. Sensor CKP atau kepanjangan dari crankshaft position letaknya di depan enzim di sebelah kanan bawah atau di dekat puli. Sensor ECT dari enzim kurang temperatur letaknya di bawah enzim di dekat sensor CMP. Sensor ISG yang panjangan dari idle speed control letaknya di samping kiri enzim di tengah sensor MOP dan VS. Indikator letaknya di atas enzim di samping sensor TPS. Coil dan ignition coil letaknya di atas enzim di dekat injektor. Sensor VSV atau kepanjangan dari vacuum switching valve letaknya samping kiri enzim di sebelah kanan sensor ISG. Sensor CV oil control valve letaknya di depan enzim di nama. Sekian, terima kasih, selamat menonton.